上面。Lepasnya tadi gimana? Lepasnya dia tiba-tiba lepas saja dari sangkar karena burung ini burung cerdas. Begitu kita buka pintu, dia mempelajari cara kita untuk membuka pintu. Begitu dia sudah tahu cara membukanya, dia membuka sendiri. Nah, itu termasuk salah satu dari kelalaian pemilik. Ini jenisnya kalau boleh tahu? Burung ini dari Meksiko atau Amerika Latin, dari Brasil ada, Meksiko ada. Makau ya, jenis makau. Karut makau. Tadi dengar-dengar katanya harga kalau dijual bisa sampai 95 juta itu apa? 95 juta sampai 125 juta harganya. Tadi kesulitan menangkapnya tadi gimana? Berapa jam? Kita berhasil nangkap dia kurang lebih 2 jam. Kita panggil ini apa? Alat, jadi trapcode yang menyediakan. Tadi bagaimana mas caranya bisa mendapatkan tadi? Kita pakai hidrolis itu yang kayak tangga tapi yang hidrolis. Kalau yang ini yang apa bisa biar burungnya tidak kabur tadi kayak seperti suara semprit-sempritan sweet. Burung ini bondingnya sama saya, bukan sama pemilik barunya. Sama saya sebagai pelatih. Jadi dia masih ingat sama suara saya, sama peluit saya. Sama peluit ya, pakai peluit ya. Peluit. Kalau jauh kita peluit, kalau dekat kita panggil nama aja. Dia walaupun terbang tetap dia jaraknya, dia pasti selalu jaga jarak sama saya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.